pulang sebelum kenyang, sahabat kuliner. Rini udah sampai nih di lokasi kuliner berikutnya. Waduh, banyak banget ini ya yang makan. Makanya penasaran kan? Sama Rini juga. Ikutin perjalanan hari ini, saksikan terus kuliner viral hanya di Net TV. Kuliner viral, cuma di sini kuliner layak viral. Halo Tete. Iya, akhirnya Rini sampai juga. Rini dapat informasi di sini tuh baksonya viral. Alhamdulillah nyampe. Alhamdulillah. Makasih, alhamdulillah ya. Juga Rini sampai. Jadi ini pengen tahu menu viralnya di sini apa aja sih, Teh? Untuk yang viral mungkin kita punya tetelan komplit, tulang iga, ada kaki, tetelan daging itu yang banyak dipesan sama konsumennya. Ya udah, Teteh. Rini pengen pesan nanti, pengen cobain kuliner-kuliner viralnya di sini. Siap. Tapi Rini mau lihat cara pembuatannya, cara masaknya. Oke. Boleh ya? Silakan. Oke, sobat. Ayo kita ke belakang. Ini beneran definisi olahan tetelan dari atas kepala sampai kaki. Jadi tuh sobat kuliner bisa makan bakso dengan aneka jeroan yang komplit banget. Lihat tuh stok jeroannya. Jadi bingung kan milihnya saking banyaknya? Yuhu, sobat kuliner. Ini dia menu bakso tetelan komplitnya sudah ada di depan mata. Rini liatin dulu sobat, satu porsi begini. Segini besar, oh mama mia. Coba lihat deh, wah. Tadi ikut cara masaknya juga, ampun tetelannya, terus baksonya. Ini saking komplitnya, satu porsi begini jadi mie-nya disendirin gini sobat tuh. Hah? Bukan mainan, bukan-bukan kan? Jadi sini bakso tetelan komplitnya itu. Udah jeroan, tetelan. Semuanya ada di sini sobat. Ini tinggal pilih kalian mau makan yang mana dulu nih. Tapi kita cobain dulu baksonya pastinya. Ini coba belah dulu nih sobat. Soalnya dia ada isiannya sobat. Oke. Ini dia nih bakso isi daging cincangnya sobat. Selamat makan sobat kuliner. Kita cobain dulu. Nah, bakso isi daging cabe ini. Empuknya dapet. Berasa daging sapinya itu dapet. Terus isian di dalamnya ini tuh banyak sobat. Udah gitu pedas. Ampun. Gas lagi. Kita pesan ini adalah bakso tetelan komplit. Jadi Rini mau coba dulu mana nih tetelan-tetelannya tuh. Sampai bingung sobat ini mau cobain yang mana dulu. Oke. Daging-dagingannya kita coba. Sobat kuliner tetelannya itu, walaupun dia banyak, biasanya kelabakan kan kalau ngurusin tetelan-tetelan itu ada banyak macamnya. Tapi ini dia tuh tetelannya lembut pas kalian masuk ke dalam mulut. Wah, nyes banget sobat, sampai keringetan. Wah, sobat kuliner, ini bakso tetelan komplitnya di luar Nurul. Udah porsinya banyak, ya kan? Terus dia ada berbagai macam tetelan komplit dah, pokoknya recommended, layak viral. Jadi sekarang Rini mau minum dulu. Yuhu, sobat kuliner, ini menu berikutnya. Ada bakso jumbo lava. Wuhuhu, lengkap dengan kuah cabe, mantep.
Sama ada hidangan penutupnya nih. Hidangan penutupnya nih. Apalagi kalau bukan es teler. Mantap banget. Ah. Ini viralnya karena di sini menunya komplit semua, sobat. Jadi mau langsung ini eksekusi aja. Kita buka langsung dulu, sobat. Bakso lavanya. Besar pisan, gede pisan. Waduh. Sobat kuliner semua deh. Wah. Mama mia. Ini dia yang Rini cari. Apakah akan sepedas itu, sobat? Mari kita belah dulu. Oke. Ini saking besarnya baksonya. Jadi harus ada ekstra usaha. Ah. Kita coba dulu. Enggak pakai racik-racik. Selamat makan, sobat. Harus bilang ini dagingnya lebih berasa, lebih dominan malah daripada baksonya loh. Soalnya ini, wah pedes. Oke. Okay. Tapi masih bisa lah. Kalau 1-5, dia mungkin pedesnya itu 3,5 sobat. Yang suka pedes, harus coba. Yang masih bisa juga makan pedes, harusnya coba juga. Buat sobat kuliner yang rasa ini masih kurang pedes, mari kita gaskan bareng sama kuah cabenya. Oh. Coba dulu. Dia tuh nanti berasa, sobat. Pas udah ditelan. Oke, kuah cabe. Kau masuk daftar gua. Wah. Kalau ada bad sound, parah nih, parah. Sobat kuliner, habis juga satu porsi bakso jumbo lavanya. Bener-bener emang bikin lava nih badannya hari ini ya. Saking pedesnya jadi keringetan. Wah, bakso ini layak viral. Kalian harus cobain sendiri. Oke sobat, udah makan yang pedes-pedes ya kan. Angat-angat, panas-panas. Sekarang waktunya kita tutup dengan yang dingin-dingin, yang seger-seger. Ini dia es telernya sobat. Oh. Penetralisir. Kita cobain. Oh. Seketika itu juga tenggorokan Rini langsung seger. Wah, ini ternyata banyak toppingnya sobat. No. Ada pudingnya, ada buah naganya. Sobat kuliner, memang ini menjadi penutup yang mantap banget, sempurna ya. Mulai dari baksonya, bareng sama es telernya, nggak ada yang gagal. Pokoknya kalian harus cobain. Saksikan terus kuliner viral hanya di Net TV. Kuliner viral, cuma di sini kuliner layak viral. Waduh, langsung ngiler lihat-lihat ibu cantik lagi makan bareng. Halo ibu-ibu. Halo. Sobat pada kompak-kompak semua, ini bajunya sama semuanya seragam ya. Tapi Rin mau tanya dulu Bu, ini lagi pesan menu apa coba? Bakso urat komplit. Mantap, gimana rasanya? Nampol dah. Kalau ibu gimana rasanya? Mantap, sama juga semuanya yang lain. Mantap semuanya. Emang sering makan di sini Bu? Lumayan sering. Berarti emang udah tahu kalau rasa di sini kulinernya emang layak viral. Ya. Kuliner sini layak viral. Mari Bu. Mari. Hari ini balik lagi Tete. Oke, udah selesai makan. Emang yang nggak salah. Enak banget Teh. Raffi, kepanjangannya apa Teh? Rasanya viral. Iya. Hari ini mau langsung kasih stiker kuliner, bisa ya? Oke, siap, bisa. Mantap. Sobat, langsung ya. Kita buka tempel sini bisa Teh? Boleh. Oke. Hup. Tempelin dah tuh. Sini ya. Ya. Oke, stiker.
sudah terpasang karena memang kuliner sini layak viral sobat. Rini mau kemana lagi? Jangan kemana-mana, saksikan terus kuliner viral hanya di Net TV. Kuliner viral cuma di sini, kuliner layak viral. Mari teteh. Ya.